ada damai sejahtera Tuhan dan kekuatan yang dia karuniakan bagi setiap kita saudara dan saya pagi hari ini. Sehingga dalam perjalanan kita hari ini yang kita dapat berikan pada Tuhan hanyalah ucapan syukur. Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 dimulai demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kasih setiamu. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap. Pajanya Sudah-sudah kekasih di dalam Tuhan Yeremia membangun kehidupannya Untuk tetap dapat melakukan fungsi Sebagai terang Bagi kegelapan Yang sedang menyelimuti Israel pada waktu itu Ia membangun pengharapannya begitu kuat Meski apa yang dia rasa bertolak belakang dengan pengharapan yang ia miliki namun jiwa Yeremia dibangun begitu rupa sehingga dia percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi bagaimana dengan kita Saudara-saudara seteringat bagaimana kisah seorang perempuan yang berhadapan dengan hakim yang lalim Lukas pasal 14 berkata bahwa hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun namun ayat yang kelima dari Lukas pasal 18 karena janda ini menyusahkan aku Baiklah aku membenarkan dia Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku Kata Tuhan Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu tidak ke Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia, yaitu Tuhan, akan segera membenarkan mereka. Siapa mereka? Saudara dan saya. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Menanti bukan pekerjaan yang mudah. Meskipun kalau kita lihat tidak ada tenaga yang dikeluarkan, tidak seperti membajak, tidak seperti menimba. Namun, saat penantian itu, sesuatu yang begitu membosankan dan tak mudah. Namun, saya mau berkata, mereka yang memiliki pengharapan yang kuat. Mereka akan menanti dalam keadaan yang produktif, bukan dalam keadaan yang pasif dan akhirnya kalah. Bagaimana kita bisa membangun sebuah pengharapan yang kuat? Kita bisa menanti dalam keadaan yang benar dan tepat. Bangun jiwa kita dengan apa? Dengan kita mengarahkan telinga kita akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan pasti membangun, firman Tuhan pasti meneguhkan, firman Tuhan pasti akan mengoreksi kita untuk kita lebih baik waktu demi waktu. Firman Tuhan pasti disertai dengan damai sejahtera. Namun, untuk mendapatkan kemurnian dari kebenaran firman Tuhan, harus ada harga yang kita bayar. Kita harus. Berikan waktu khusus, kita harus membangun komitmen untuk melatih, merenungkan, dan mengimplementasikan dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga sebagaimana perempuan yang meminta pertolongan agar perkaranya dibela oleh hakim yang lalim, akhirnya dikabulkan. Demikian pula. Perkara-perkara yang kita hadapi, entah perkara tentang kesehatan, entah perkara tentang kehidupan sosial kita, entah perkara tentang ekonomi, satu jalan keluar ialah Tuhan. Karenanya, kalau kita percaya, maka kita pasti menanti. Kalau kita percaya, maka tidak ada kata. Bosan dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, maka kita akan melangkah dengan ucapan syukur, karena kita tahu waktu pagi rahmatnya tidak pernah diulang. Rahmatnya bukan yang kemarin dihangati kembali pada hari ini, tetapi selalu fresh, baru tiap pagi. Buat siapa, buat saudara, dan saya. Yang menanti akan kemurahan Tuhan. Bangunlah kehidupanmu di dalam takut akan Tuhan. Biarlah kebenaran itu yang menuntun langkah kita, karena Dia akan segera membela kita dan tidak pernah terlambat pertolongannya buat saudara dan saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.